Pantauan selanjutnya, ini datang dari Sarlangun nih. Sebuah rumah semi permanen yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang, RT 12 Kecamatan Sarlangun, hangus dilahap si jago merah nih, Lur. Diketahui api berasal dari kompor gas alam yang diduga lupa dimatikan. Nah, ini kan Banjek sudah sering Banjek kasih tahu ke dulur-dulur semuanya supaya kalau meninggalkan rumah harus mematikan kompor dan listriknya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, Lur. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Yulianto, pemilik rumah semi permanen yang berlokasi di RT 12 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, tertunduk tanpa daya melihat rumah yang ditempatinya hangus terbakar. Api bermula membakar rumahnya sekira pukul 2.39 waktu Indonesia Barat dini hari. Andi Pirlo, warga yang mengabarkan insiden tersebut kepada Damkar Sarolangun pada pukul 3.25 waktu Indonesia Barat. Dan seketika itu, pihak damkar pun langsung menerjunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Serda Aan Satria dan Ton Damkar Sarolangun menjelaskan, api berhasil dikuasai pada pukul 4.27 waktu Indonesia Barat. Tim damkar yang berjibaku melakukan pemadaman menurunkan 3 unit mobil damkar. Rumah dengan bangunan semi permanen ini pun hangus dan rata dengan tanah. Kebakaran tersebut diketahui berasal dari kompor gas alam yang diduga kompornya lupa dimatikan sehingga menyambar bagian rumah. Pada dini hari tanggal 20 bulan 7 pada pukul 02.45 WIB, kita telah mendapat laporan dari Andi Pirlo bahwa telah terjadi kebakaran rumah di RT 12 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun. Kebakaran api berasal dari dari dapur kompor gas alam yang merambat ke ruang rumah, ke ruang seluruh ruang rumah. Rumah terbuat dari semi permanen, separuh papan. Kemudian pemilik rumah atas nama Yulianto, saat itu pemilik rumah terbangun pada pukul 2 lewat dan melihat api sudah membesar dan membangunkan anak istri untuk keluar. Pemilik rumah menghubungi pihak damkar pada pukul 03.15. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, pasalnya saat kebakaran, Yulianto beserta keluarga tidak berada di dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, Yulianto mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.